Dia milih di mana? Di Jawi. Di Jawi. Tempatnya si Raup di mana ini? Di Jawi. Jawi, kan udah milih tadi. Saudara Adi di mana? Saudara Hairul, tugas di mana? Di Kuala Be, yang mulia. Hah? Di Kuala Be. Kuala Be. Saksi. Bukan saksi ya. Apa? Melihat. Oh, saudara melihat. Ya, melihat. Di TPS Kuala Be itu ada saudara Darmi dan istrinya. Ya. Ada. Ada yang. Saudara melihat dia milih. Ya, yang melihat. Menukar surat suara. Ya. Saudara lihat enggak? Lihat yang melihat. Masuk bilik suara, saudara lihat. Iya, yang melihat. Dengan mata kepala sendiri. Iya, yang melihat. Oke. Saudara kenal dengan Darmi itu? Kenal yang melihat. Oh, dia memang Darmi itu penduduk Jawi. Penduduk Jawi. Kenapa kau bisa milih di Kuala Be? Karena dia Darmi itu kawin dengan istrinya di Kuala Be. Oh, istri Darmi itu orang Kuala Be. Orang Kuala Be. Darminya orang Jawi. Iya, yang terdaftar nggak dia di TPS sana namanya? Terdaftar. Di tempat di Kuala Be? Ada juga nama dia di situ? Ada juga yang mulia. Nah, di Jawi ada juga namanya di situ? Ada. Jadi betul. Saudara sempat lihat telunjuknya ada kasih cinta nggak? Nggak sempat. Nggak lihat cintanya, nggak lihat. Tapi saudara melihat dia masuk dalam BPS? Ya, masuk dalam BPS. Masuk dalam bilik suara juga? Iya, yang mulia. Saudara lihat ya? Iya, yang mulia. Oke. Ya udah, berarti nyambung. Dari tadi kayak bilang Hairul di sebelahnya. Saya pikir Hairul di sana, di Aceh Barat sana. Iya kan? Jadi ini, oke udah, saudara telepon, betul. Masalahnya, si Darmi itu memilih karena dia terdaftar juga di Jawi, terdaftar juga di? Kuala Be. Kuala Be. Dua-duanya milih? Iya, yang mulia. Udah selesai nih dua saksi kan? Cukup menerangkan soal itu ya? Cukup yang mulia. Ya. Saudara Hairul juga itu kan? Intinya kan itu kan? Iya. Jadi kalau mau nambah dosa lebih jauh, karena sudah sumpah. Silakan. Tapi cukup. Berikutnya saudara Junaidi. Supaya cepat. Ya yang mulia. Saudara tinggal di? Desa Ujung Baru. Ujung Baru. Kecamatan? Jalan Pelawan. Johan Pahlawan, ya. Tim sukses. Betul ya. Pasangan calon? 13. Iya ya mulia. Sebagai apa? Di tim sukses maksud saya. Pendanaan ya. Ya. Pendanaan ya. Oh, bagian pendanaan. Pantasan gemuk begitu ya. Betul ya. Bendahara biasanya bagian duit lah gitu ya. Jadi saudara bagian pendanaan. Saudara mau menerangkan soal apa ini? Masalah pencoblosan yang mulia di desa Ujung Baru lingkungan.